Coba lihat sekeliling lo. 7 dari 10 orang yang lo temui akan mengaku sebagai pecinta film. Dan kalau lo mendekat ke mereka, lo hampir bisa mendengar mereka berpikir tentang film. Hidup aku persis banget kayak Bridget Jones' Diary. Cuman, mana Hugh Grant-nya ya? Gue pengen les nari biar badan gue bisa kayak J-Lo di film Shall We Dance. Gue cinta banget sama film The Last Samurai. Tom Cruise keren abis. Aku seneng banget sama film The Last Samurai. Tom Cruise seksi banget. Gak sedikit dari orang-orang ini yang hidupnya berubah setelah nonton sebuah film. Teman-teman gue juga gitu. Ini Andi, anak punk sejati. Hanya percaya pada kekacauan dan anti kemapanan. Tapi saking terinspirasinya sama film Bad Boys, dia akhirnya jadi polisi. Yang ini teman gue Pipin, kutu buku. Gak pernah bisa membangun hubungan sosial dengan siapapun. Tapi setelah nonton film A Beautiful Mind, dia berhasil menciptakan beberapa teman imajiner. Abel, gitaris hard rock. Percaya bahwa kelelakian seorang diukur dari apa yang dipegangnya. Tapi setelah nonton film Bring It On, dia memutuskan untuk jadi seorang cheerleader. Film. Mungkin anugerah seni terbesar yang pernah dimiliki manusia. Kita semua tahu bagaimana proses film diciptakan. Tulis. Kemudian cari penyandang dana. Gini, Pak. Pasti menang di banyak festival, Pak. Bakal bisa laku enggak? Temanya penting sekali, Pak. Saya enggak peduli penting atau enggak. Bisa laku enggak? Di shoot. Kamera. Diedit. Dan setelah beberapa konferensi pers, bahwa sebuah film itu tidak pernah bisa lepas dari karakter sang filmmakersnya. Kenapa film-film Anda tidak pernah lepas dari 3 huruf? S-E-X. Sex. Karena saya suka sex. N-A-X-T. Next. Pesta gala premier yang mewah. Saya kayak kaya. Ini tepatnya gembel. Gembel. Hei! Gue tuh yang bikin dia kelihatan cantik! Baru setelah itu film bisa ditonton di bioskop oleh masyarakat. Tapi sangat jarang orang yang ngerti gimana pentingnya peran gue dalam proses di atas. Gue adalah orang di balik layar. Gue adalah orang yang paling menentukan apakah lo bisa nonton film di bioskop apa enggak. Ya, gue adalah pengantar lo film.
Mungkin lu belum tahu seberapa susahnya pekerjaan gue. Coba hitung, ada berapa banyak bioskop di kota ini? Setiap hari, bioskop-bioskop ini memutar film dengan judul yang sama. Idealnya, setiap bioskop harus punya satu kopi film. Tapi karena distributor film berusaha sebisa mungkin memperkecil pengeluaran, jadinya cuma ada satu kopi film untuk dua bioskop. Biasanya, satu judul film dibagi menjadi 6 roll, atau sampai 12 roll untuk film India. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat ke penggemar film India, kita nggak bakal ngebicarain film India di sini. 6 roll film inilah yang harus diputar di dua bioskop, bergiliran. Satu giliran, dua roll. Makanya selalu ada perbedaan jadwal putar untuk film yang sama di beberapa bioskop. Film apapun yang sedang lo tonton, setiap kali ada tanda seperti ini, berarti film udah sampai di akhir roll. Dan peran pengantar film untuk menjaga kelanjutan film sangat menentukan di sini. Pekerjaan ini membutuhkan orang-orang yang bisa diandalkan. Kalau enggak, tanda ini akan muncul di layar bioskop lo. Gue gak pernah telat mengantar roll film. Dan percayalah, ini bukan tugas yang gampang. Tapi gue gak akan pernah mengingkari janji gue waktu pertama kali gue nerima pekerjaan ini. Nama gue Johnny. Dan ini adalah janji gue. Gue selalu percaya, selama lo punya dedikasi yang besar buat pekerjaan lo, lo gak perlu mikirin soal lain. Lo gak perlu terganggu dengan kenyataan bahwa umur lo 22 tahun dan belum pernah punya pacar. Toh lo gak bakal punya waktu juga buat pacaran. Karena kamu udah kita telat. Kita belum telat, Otto. Aku kan udah bilang, kalau nonton aku mau duduk di tengah, biar efek surround-nya jelas. Ngapain bayar tiket mahal-mahal tapi gak bisa nikmati filmnya secara optimal? Kau bawa makan siang tidak? Makan siangnya kayak orang normal dikit lah, Pak. Rusak kesehatan nih. Sudah siap nyaku untuk mati. Kenapa kau? Kenapa apanya? Pas masuk, kau hembuskan nafas. Sekarang macam tak konsennya kau. Enggak. Cuman barusan gue di lobby ngeliat perempuan cantik banget. Akhirnya tertarik juga kau sama perempuan. Kukira selama ini yang tak normanya kau. Sudah kenalan kau sama dia? Ya gak bisa gitu aja dong. Kenapa rupanya? Ya, gak profesional aja. Jan, tempat yang paling cocok untuk ketemu jodoh kau adalah tempat kerja kau sendiri. Aku jumpa istri aku pertama kali juga di sini. Ya, ya istri Pak Ucok kan dulu ya tukang sobek tiket. Terus, kenapa rupanya? Oh, aku tahu. Istri aku dulu tukang sobek tiket. Aku proyeksionis. Jadi aku sama dia sama kelasnya. Sedangkan perempuan yang kau lihat tadi pasti anak orang kaya. Yang aku pikir ya kalau lebih cerdas dari itu, John. Ya gak gitu juga sih, Pak Ucok. John, hidup ini macam bioskop saja. Kalau kau terlambat, film akan mulai tanpa kau. Bioskop tak akan nunggu kau, John. Tentu aja mereka bakal nunggu. Orang film jadi gua kok. Apa gua mesti datengin dia dan minta nomor teleponnya? Ah, Pak Ucok tahu apa? Udah jelas kita hidup di dalam dunia dengan sistem kelas. Lagian gue gak tahu apa cowok itu pacarnya atau bukan. Aku mau ke depan, siapa tahu bisa nitip. Otto, gak perlu deh, kita ngantri aja. Seharusnya yang ke depan tuh kamu. Kok kamu gak ngerasa salah sih udah bikin telat? Mas, bisa nitip? Konsep pengantri itu diciptakan ada poinnya loh. Supaya yang datang lebih duluan bisa dapat tiket lebih awal. Buat apa kita ngantri kalau misalnya kita bisa main titip, Mas? Jadi tolong deh, dewasa. Kalau nggak boleh nitip, ya. Jangan ngulihin. Oke. Mas, bisa nitip, Mas? Untungnya di saya, Pak.
Tiket mas saya bayarin. Saya sama teman-teman saya loh. Oke. Okay. 3 orang. Fine, I don't care about money. Bisa kan? Ih, apaan? Menurut gue filmnya gak masuk di akal, tau gak? Kalau gue bilang keren banget lo. Bener banget tuh film. Gue sih percaya ya. Cuman ada satu orang untuk setiap satu orang. Itu yang namanya belahan jiwa. Terus lo tau dari mana kalau tuh orang belahan jiwa lo, ha? Ya kalau hati lo bilang gitu. Ih, lo tuh ternyata orangnya hopeless romantik banget ya. Desain soal jodoh kan emang kayak gitu dari sananya, Nek. Sekarang gimana nih kalau ternyata lu bisa hidup sama orang yang bukan belahan jiwa lu? Kata Jennifer Aniston aja di filmnya The Object of My Affection, lu cari satu orang buat lu sayang, udah gitu bikin relationship lu berhasil sama dia. Itu namanya kompromi. Lu sih gak mau kayak gitu. Jadi, kamu udah nemuin belahan jiwa kamu belum? Masih perlu aku jawab, diambil orang, men. Lu bisa beli dekat-dekat situ kan? Ya maaf. Gua akan laporin lu ke kapanan teater. Gua akan bilang kalau nyalo. Silakan aja. Banyak saksi kalau lu yang nawarin diri kok. Kan lu mau nyapa? Mau lu apa? Lu mau nyesain di sini apa dua? Selalu. Mas, ini cewek yang tadi jalan sama cowok yang pakai celana aneh itu, Mas. Gua bayar lo. Di sini aja udah. Lu jangan ikut-ikut. Udah cabut. Gua dia berantem sama gua. Wah, kayak itu cowok gue udah ditinggalin. Sebenarnya gua tonjok dulu. Jangan khawatir, aku gak bakal nanya kamu, baby. Your eyes, your lips, you whisper to the air. Night is gone, stars are falling down. I kiss you so gently. Kecewa karena gak dapat tempat duduk di tengah. Gue udah bilang ke cowok gue buat bikin bioskop sendiri aja. Oh, jadi itu cowok kamu. Kamu heran ya, kenapa cewek-cewek tetap aja mempertahan sama cowok yang nyebelin? Oh enggak, saya gak punya kualifikasi buat ngasih nasihat soal pacaran. Gak pernah punya pengalaman sih. Kamu suka ngantar film ya? Kok tahu? Kan kelihatan. Oh ya? Jarang loh ada yang merhatiin. Saya merhatiin. Udah berapa lama kamu kerja di sini? Udah setahun. Part-time tapi paginya saya kuliah, sorenya ngantar film. Kok part-time ngantar film? Jangan tersinggung loh. Aku rasa pekerjaan kamu asik kok. Oh enggak, sama sekali enggak. Lagi pula saya suka pekerjaan ini. Dan sebenarnya pekerjaan kayak gini udah turun-menurun di keluarga saya. Ngantar film? Maksudnya pekerjaan ngantar-ngantar kayak gini. Maksudnya? Bokap saya kerjanya tukang pos. 20 tahun dia ngantar surat. Nggak pernah salah alamat. Kakek saya pemain musik sewaan. Kerjanya nyampein rasa cinta orang ke orang lain pakai lagu. Untuk kasihku di sana.
20 tahun dia berprofesi kayak gitu. Sampai akhirnya dia ketemu nenek saya. Setelah itu dia berhenti, karena nenek saya selalu cemburu kalau kakek saya nyanyi lagu cinta buat orang lain. Terus dia ganti profesi jadi debt collector. Tetap aja kan dia profesinya sebagai pengantar pesan orang. 10 tahun dia berprofesi sebagai debt collector. Gak pernah gagal lagi utang. Mengikuti jejak pendahulu saya, sekarang saya juga jadi pengantar lo film. Udah setahun saya nganter film, belum pernah telat. Boleh tahu nama kamu? Gini aja, kamu antar lo film kita, dan pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku. Deal? Pasti namanya bagus. Mau tahu aja masih ada syaratnya. Kalau ngedapetnya susah kan gak bakal gampang dilupain. Good point. Kalau nama kamu siapa? Aku juga nggak mau gampang dilupain dong. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak tahu aku dikeroyok orang dalam sana? Otto, kalau kamu nggak serekam kursi kita, kan kita bisa nonton lain kali aja. Kamu kan tahu, aku cuma mau nonton film di hari pertama pemutaran. Hari kedua pasti filmnya udah scratch. Kayak kamu nggak tahu aja gimana kelakuan pekerja bioskop Indonesia. Ngapain lu? Dia gangguin kamu? Dia pengantar roll film Otto. Kebetulan aja dia lewat. Terus ngapain lu masih di sini? Bukan lu masih kerja? Kamu ngapain sih? Ramah-ramah sama tukang antar film? Gak kelas tau. Kalau aku cuma boleh bergaul sama yang kelasnya sama dengan kamu, bisa-bisa aku gak punya teman. Maksudnya apa tuh? Sebagai pengantar film, lo emang selalu dikejar-kejar waktu. Tapi lo juga masih sempat memperhatikan karakter-karakter orang yang datang ke bioskop. Selama setahun gue kerja, gue bisa bikin 10 klasifikasi. Pertama, penonton cari perhatian. Nyokap gue nyuruh gue minum jamu. Retro banget ya, Zil? Lo, zaman yang kayak segini yang gini, lo masih percaya sama yang cuma di press. Oh my God, cowok ganteng yang jago basket itu nelfon gue. Hai, Sammy. Kedua, penonton piknik. Ketiga, penonton pacaran. Such a sadistic world that we live in. Keempat, penonton pembajak. Kelima, penonton spoiler. Nanti kan dia yang cowok itu diculik oleh penjahat. Tapi itu bisa lari. Keenam, kritikus film. Ini adalah kritikus yang gue gak tahu apakah dia memang udah benar serius menilai film apa cuma supaya orang tahu dia kritikus. Yang pasti, gue gak bakal pernah percaya lagi sama apa yang ditulis kritikus. Ketujuh, penonton ponsel. Halo. Iya, lagi nonton gue. Kedelapan, terus. Penonton tidur. Kesembilan, penonton tell me. Kenapa tadi? Kok bisa mati? Tembak. Pakai apa? Pistol. Kesepuluh, penonton perfectionist.
Permisi. Saya bisa panggil Bapak apa? Pak Ucok saja. Pak Ucok, berapa Pak Ucok digaji sebulan di sini, Pak? Kenapa? Saya tahu gaji sebagai proyeksionis bioskop itu kecil. Tapi bukan berarti Bapak bisa kerja setengah hati, kan? Perhatiin nggak, Pak, kalau filmnya nggak fokus? Iya. Anda sudah membuat saya kehilangan 5 menit dari durasi film. Tolong, Pak, lain kali kerja tuh yang benar. Loh, kok hidup lagi? Bukannya tadi udah mati? Bisa diam gak sih? Gue tahu banyak soal penonton bioskop, tapi gue gak tahu apa-apa soal cewek. Tapi yang pasti, cewek yang satu ini gak bakal gue kecewain. Tadi ada penonton naik ke sini, protes, katanya filmnya tak fokus. Aku pikir aku harus ganti kacamata, Jo. Karena setelah aku cek, ternyata fokus-fokus saja. Yang mana orangnya? Tuh, yang paling depan, pinggir kanan. Ah, Pak Ucok, gak usah khawatir. Filmnya fokus-fokus saja kok. Orangnya aja agak gila. Sudah kenalannya kok sama cewek itu? Nanti setelah filmnya selesai. Malah mungkin gue bakal makan malam sama dia. Ini kan shift terakhir gue hari ini. Pacarnya ikut? Gak tahu. Maunya sih enggak. Kalau pacarnya ikut, aku ikut. Sudah lama aku terlihat perang. Pasti seru jadinya. Kalau gue gak balik dari medan perang, tolong titipin bunga ini ke cewek tadi ya. Hah, ya kukir kamu suka aku. Kukira sudah gila kau tadi. Lady.
berapa lama di sini, Kek? 2 jam kali, Nak. Ya ampun. Ayo sama saya. Ya, dah, sini kayak ya. Kalau nggak karena kamu, kakek mah nggak bakal percaya lagi adanya kemanusiaan di kota ini, Nak. Jangan gitu dong, Kek. Kalau tadi kakek minta tolong langsung sama orang, pasti ada yang bantuin. Masih banyak orang baik kok di Jakarta. Woi! Papa, motornya dicuri. Di mana? Itu udah dibawa kabur. Tadi kamu taruh di mana? Di sana. Dikunci nggak tadi? Enggak, maksud saya cuma sebentar. Ya itulah salah kamu, kenapa nggak dikunci? Ini tapi penyelesaiannya gimana? Ya udah kamu ikut saya ke pos, kita bikin laporan dulu. Nggak bisa dikejar dulu, Pak. Saya lagi nggak bawa kendaraan, tapi kalau kamu ikut saya ke pos, mungkin ada teman saya yang bisa membantu kamu mengejar. Pasti kamu mesti bikin laporan dulu. Hei, lain kali kalau tinggalin kendaraan dikunci. Sorry, Pak. Selamat sore, Mas. Tolong Metropole Building agak cepat ya, Pak ya. Oke. Kerja apa belanja, Mas? Mau kerja, Pak. Di mananya? Di bioskop. Oh. Enak nggak kerja di situ? Ya, lumayan. Gajinya gimana? Cukup. Kalau jawabannya cukup, berarti nggak cukup. Enggak, bener kok, Pak. Cukup. Udah berkeluarga? Belum. Umur berapa? 22. Masih mau bebas ya. Tapi kalau saya boleh kasih saran, jangan lama-lama, nanti nyesel kayak saya. Umur saya 50. Baru 9 bulan yang lalu saya kawin. Dulu gak kepikiran tuh mau kawin. Berantem melulu. Dulu saya bekas preman, tapi sekarang udah tobat. Istri saya sebentar lagi melahirkan, Mas. Waduh, saya senang banget dah. Biarpun saya ikut menderita, istri saya hamil. Ngidamnya aneh. Maunya mukulin saya. Sebentar-sebentar rambut saya dijambak. Kadang-kadang nendang-nendang saya. Bawaan bayi kali ya. Tapi saya yakin, yang lahir pasti bayi laki-laki. Waduh, saya senang banget kalau yang lahir bisa bayi laki-laki. Soalnya saudara saya perempuan semua. Kalau Mas, saudaranya berapa? 4. Yang laki-laki berapa? Laki-laki semua, Pak. Waduh. Pasti sering berantem ya? Saya juga pengen punya anak 4 laki-laki semua. Tapi, nggak tahu ya. Gara-gara saya kawinnya telat, bisa atau nggak saya punya anak 4? Soalnya makin tua kan sperma makin males katanya. Ya, mudah-mudahan bisa deh, Pak. Tapi saya udah bersyukur kau punya anak 1 aja. Soalnya saya nggak bisa ngebayangin kalau istri saya hamil 4 kali, terus ngidamnya 4-4-nya seperti ini. Saya disiksa terus, dipukulin terus, ditendangin terus. Masa 4 tahun saya harus ditendangin, disiksa terus? Ini juga saya harus pulang cepat. Saya nggak mau istri saya ngelahirin, nanti saya nggak ada di sampingnya. Saya juga sudah selar. Tapi memang bandel sih. Masih suka belanja sendiri. Nah, kalau hamil kira-kira istri saya sebesar itu tuh. Dengar ya, Pak. Saya ini capek. Saya udah... Astagfirullah. Itu memang istri saya. Kamu ketuaan jadi istri saya. Bapak tuh ketuaan jadi bapak saya. Kamu ketuaan jadi ibu saya. Tua.
duluan kau ini. Aku semua rasain saat-saat ini. Disuruh keluar. Suami boleh tunggu di dalam, bapak orang tua harus tunggu di luar. Saya bukan suaminya. Saya suaminya. Kasih tahu sayang, kasih tahu dokternya saya suami kamu. Kamu punya suami pelaki kapal. Ya udah. Sabi, dua-duanya boleh masuk. Relax. Anak berapa ini? Pasti anak pertama. Relax, Pak, relax ya. Kita dengar lagu dulu. Dorong, 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 Bu, dorong. Nah, gitu, relax, relax. Terus, dorong, Bu, terus, dorong. Kepalanya sudah mulai keluar nih, Bu. Anaknya laki perempuan, Dok? Tahu. Sepertinya cakep. Pak, entahlah, anak kita ganteng. Belum tahu laki atau perempuan, Bu. Pasti laki-laki. Anda yakin? Titi. Push. Bangga kamu jadi pengantar film Joni. Wah, aku juga mau ngantar film . Tapi sekarang kamu mesti bangun. Filmnya udah mau putus. Mati gue. Berapa lama aku pingsan? Bayinya laki-laki. Saya mau kasih nama sama kayak nama Mas. Nama Mas siapa? Tim. Dem siapa, Mas? Dem Gunadem. Bagus juga. Walk gently through the golden rain.
sempat bersuka. Hilang semua. Throw away your brush. Close. Close up. Jawab di bawah. Just remember my speech. Be careful what you might see. A snake might bite, but it was a curse. Shout the magic word. Slap the magic dragon. Rock your mama, it's a Johnny, Johnny, Johnny. Kamu gak butuh aku, Lid. Kamu independen, kamu kuat, kamu cerdas. Aku cuma bakal jadi lebihan bagasi aja buat kamu. Don't you get it, Bob? Ayam war ayam karena aku punya kamu. Aku eksis kalau aku punya kamu buat nunjukin aku jalan. Kamu tuh center buat aku, lampu mobil aku. God! What the hell was that? Lu pernah ciuman gak sih? Ya pernah lah, gua kan selalu pacaran. Tapi pasti pacar-pacar lu ninggalin lu terus kan? Nih, ciuman kayak begini. Jangan pernah ada bibir orang lain di bibir lo, kecuali itu enak banget. Ya tapi mana ada orang Indonesia ciuman di pinggir jalan kayak tadi. Barusan yang gua kerjain apa? Dan gue mau ciuman di mana aja gue mau, terserah gue. Gue gak bisa cuma suruh ngulangin gaya mbak, kasih gue motivasi dong. Motivasi lo adalah gimana supaya lo gak jadi figuran lagi. Stand by, kamera set. Low sound. Slide 609, take 1. Kamera. Aksi. Kamu gak butuh aku, Lid. Kamu independen, kamu kuat, kamu cerdas. Aku cuma bakal jadi lebih bagasi aja buat kamu. Don't you get it, Bob? Ayam war ayam karena aku punya kamu. Aku bisa eksis kalau aku punya kamu buat nunjukin aku jalan. Kamu tuh center buat aku, lampu mobil aku. Siapa lagi tuh? Shh. Ini jalan keluarnya lewat mana ya? Kita semua kehilangan jalan di sini dan aku nggak bisa bantu kamu. Please stay. Kalau aku kehilangan kamu berarti aku mundur nggak cuma satu langkah, tapi aku harus mulai lagi dari awal dan aku nggak yakin bisa beranjak lagi dari situ. Cut! Oke, kita ulangi lagi ya. What the hell are you talking about? That was perfect. Loh, tapi mbak, ini. That was perfect. That was great. Gua suka atlet lo tadi ke dia. Kita semua kehilangan jalan. It's genius. Siapa nama lo? Johnny. Oke, John. Gua butuh lo untuk shot selanjutnya supaya continuity. Continuity apa? Lebih tight. Apa enggak sebaiknya kita take ulang aja, Mbak? Bintang film. Lo bisa ngulang sebagus kayak tadi enggak? Gua bisa coba sih, tapi enggak yakin. Enggak usah. Loh. Apa sih ini enggak jadi aneh? Ada karakter yang enggak jelas siapa? Lo udah pernah bikin berapa film? Ya belum pernah sih. Gua kan cuma asisten sutradara. So shut up. And I want that man in. Hey, siapa tadi nama lo? Johnny. Oke, Johnny, sekarang lo berdiri di sana, ulangi gaya lo yang tadi. Kalau nggak bisa, gue mesti pergi. Nggak bisa. Lo harus tetap ready frame buat continuity. Maksudnya? Kita itu mau ngambil angle yang lebih padat. Dan lo harus tetap ready frame. Karena kalau nggak, shoot kita nggak bakal continuity. Di satu shoot lo ada, di shoot yang lain lo nggak ada. Kalau nggak bisa, gue mesti nganter film sekarang juga, Bang. Tolong ngerti deh, gue udah dapat banyak masalah hari ini. Gue juga. Lo mesti mau, men. Kalau kita mesti take ulang, gue gak yakin bisa sebagus yang tadi. Ya, tapi gue juga mesti pergi. Ya, itu kan salah lo sendiri. Kenapa lo main nyelonong aja kayak tadi? Oke, gue minta maaf gue udah ngeganggu. Tapi gue mesti pergi. Dengar ya, pernah gak lo ngerasa kayak pecundang terbesar yang pernah jalan di planet bumi? Selamat datang di TV Store Interaktif yang menawarkan produk-produk inovatif terbaik yang pernah ada. Kali ini, saya akan menawarkan satu produk kosmetik yang paling tahan air. Hujan, air mata, keringat, tidak akan mampu melunturkan produk makeup yang paling inovatif ini. Asisten saya, menunggu.
Hubungi kami sekarang, hanya Rp799.900. Jangan sia-siakan kesempatan ini, hanya Rp799.900. Gue tahu gue bisa jadi seseorang yang punya karir jauh lebih baik dari hanya sekedar kelinci percobaan. Yang gue butuhin tuh cuman kesempatan, dan kesempatan itu lagi di depan mata gue sekarang. Gak mungkin dong gue sia-siain. Nah, yang tadi itu adalah penampilan gue yang paling bagus. Dan kalau kita suruh ngulang, gue gak bakalan yakin bisa sebagus yang tadi. Kalau gue bagus main di sini, kesempatan gue buat kepake di film bakalan terbuka. Nah, kalau lo nolak, berarti sama aja lo udah matiin karir gue, tau gak? Mending lo bunuh gue aja sekarang, bunuh gue sekarang. Gue butuh bantuan lo, please. Oke, tapi gue gak punya banyak waktu. Kita bisa kerja lagi gak sih? Panjang banget. Oke, semuanya kita ulangin kayak tadi ya. Selesai! Aksi! Yes! Oh my gosh! Banget sih, apa perlu gue yang megangin? Nih, kalau kesilangan kamu berarti aku mundur gak cuma satu langkah. Kat! Memutar gue mati! I'm blind! Jadi aku mundur gak cuma satu langkah, tapi harus ngulang lagi dari awal. Dan aku gak yakin bisa beranjak lagi dari situ. Kat, perfect! Thanks, Jen ya. Gue boleh pergi sekarang? Boleh, tapi lu kesana dulu. Mama yang di sana, dia bakal ngasih lo anak. Gak usah, gue buru-buru. Gue suka tuh sama tuh orang. Seksi juga ya. Bisa gak? Lo masukin dia ke scene berikutnya. Bisa gak? Sekarang tuh udah paginya. Kan tadi temennya bilang good night. Oh, berarti kalau good night berarti langsung ganti besoknya gitu? Ya enggak juga. Tapi kan tadi malam. Sekarang tuh udah pagi, siang lagi. Bisa diam gak sih? Eh, yang berisik dua orang ini. Gua malah nyuruh mereka tenang. Tenang kok. Ya, Sid, mau kita selesain di luar? Ngapain gua orang lagi nonton? Tolong keluar, Mas. Saya nggak mau keluar, saya mau nonton kok. Anda sudah bikin keributan. Yang bikin keributan mereka ini, Pak. Saya ngomong baik-baik, Mas nggak perlu teriak-teriak. Mengganggu yang lain. Pak, yang nggak ganggu itu saya di sini. Sekali lagi ngomong, Mas saya seret keluar. Fine. Tapi gue nggak akan pernah nonton sini lagi. Kamu ikut keluar apa nggak? Terserah lu. Tapi jangan harap ketemu gue lagi. Gue nggak perlu pegang. Mana tadi? Kok dia mati? Tembak lagi. Sama gue juga gak mau ikut campur. Dalam 30 menit gue udah harus di tempat kerja gue. Jadi gimana kalau lo lepasin mbak ini? Mbak ini bisa pergi, gue juga bisa pergi kerja. Ya kenapa lo gak pergi aja? Karena gue masih punya hati. Dan gak bisa ngebiarin lo ngerampok mbak ini. Lo mau berantem sama gue? Kekerasan emang gak bakal jadi jalan penyelesaian yang baik, men. Tapi kalau benar-benar perlu, demi ngelawan kejahatan, ayo gue jabanin. Siapa sih lo? Spider-Man?
Spiderman, gue mau nanya sama lo. Kenapa sih? Zaman sekarang masih ada aja yang bisa jadi pahlawan? Gue juga gak tahu. Tadi gue mau bantuin orang nyebrang, motor gue malah dicuri. Terus kenapa lo suka nolongin orang lagi? Mungkin karena gue belum seapatis dan sinikal kayak lo. Abis ini gue yakin, lo bakal sinikal dan apatis kayak gue. Woi, mau kemana? Diskusi kita kan belum kelar. Anjir! Lihat. Rambut segini? Iya. Tinggi 158 cm, berat 45 kilo. Wah, gua enggak tahu kalau itu. Itu kakak gue. Alhamdulillah. Di mana dia sekarang? Au. Gak malu main suap. Gua enggak mau nyuap lo. Gua cuman mau ngasih duit lebih aja buat beli es krim lagi. Gue masih kecil, tapi gue enggak bego. Lagian, gue juga masih punya es krim lagi kok. Gak bego, ha? Udah, cepetan, kasih tau dimana kakak lo. Dengar, walaupun gue gak tau dimana kakak gue, itu bukan karena lo ngasih gue duit. Gue bukan pengkhianat. Oke, lo bukan pengkhianat. Ditambah lagi, dia itu kakak gue sendiri. Gue gak bakal ngapa-ngapain dia. Bagus, karena kalau lo ngapa-ngapain dia, lo bakal berdepan sama gue. Gue takut banget kalau kayak gitu. Gue gak bakal ngapain dia. Kalau udah paham situasinya, ayo cabut. Lu ngapain sih nyari-nyari kakak gue? Ada perlu aja. Nama lu siapa? Johnny. Johnny? Nama gue Tony. Johnny. Johnny dan Tony berjalan berdua mencari Fonny. Kakak lu namanya Fonny? Dan gue juga punya adik kecil. Namanya Bonnie. Lu doyan apa lapar sih? Lapar. Emang belum makan siang lo? Ini lagi makan siang. Emang makan siang lu selalu es krim? Gue kan miskin, John. Jadi apa yang ada ya gue makan. Perut lu tuh terlalu buncit buat jadi anak orang miskin. Siapa bilang anak orang miskin selalu kurus? Metabolisme gue aja yang jelek. Jadinya, makanan biar sedikit selalu ditimbun dalam bentuk lemak. Lu tau dari mana sih soal-soal kayak gitu? Ya majalah kesehatan dong. Lu gak percaya? Berarti lu ngintang orang miskin dua kali, John. Pertama, lu bilang orang miskin gak mungkin gendut. Kedua, lu bilang orang miskin tuh gak mungkin baca majalah kesehatan. Gua gak bilang gua gak percaya lo. Gua cuma heran aja anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Nah, lu ngina gua lagi. Jadi menurut lo, anak kecil gak mungkin pinter kayak gue. Gua juga gak bilang lu pinter kok. Sekali lagi lu nyakitin perasaan gue pulang ke rumah. Emang kakak lu di rumah? Ya enggak lah. Oke, sekarang cepet kasih tau dimana kakak lo. Gua janji gua bakal diem. Bagus, bagus, bagus. Kita udah nyampe kok. Gak pada siap gak lo? Drummer gue belum datang nih. Gue gak bisa nunggu lama-lama, men. Gue mesti ketemu orang studio rekaman 15 menit lagi. Dia lagi di jalan, ntar lagi datang. Tahu dari mana? Dia nelpon lo. Emang lo ada yang punya HP? Kalau dia bilang datang, datang, men. Gue udah kasih kesempatan band lo untuk audisi aja udah lumayan. Gue nyoba nolongin lo. Jangan sia-siain gue dong. Oke, 5 menit. Gue minta 5 menit aja. Kalau dia gak datang juga, lo boleh pergi.
sampai titik di mana gue nggak ragu lagi buat mata ini. Taruh, gue bisa jelasin. Gue nggak butuh penjelasan. Gue butuh tas gue. Mana? Enggak di gue. Di mana? Di Fony. Mana dia? Enggak di dia juga. Di orang lain. Tapi gue bisa ngasih tahu alamatnya. Ini drummer lo. Lo pikir gue bego? Hah? Gimana kalau lo ngasih alamat palsu? Ini drummer lo bukan sih? Gue bisa aja nunjukin. Tapi gue harus audisi dulu. Gue nggak peduli sama audisi lo. Lihat teman-teman gue. Kita udah nyisin duit buat latihan lama. Pakai alat pinjaman. Kita gak pernah dapat kesempatan didengar sampai hari ini. Tolong jangan matiin mimpi teman-teman gue karena kesalahan gue. Jadi ini bukan drummer lo. Oke, lu gue kasih kesempatan audisi. Tapi abis itu lu ikut gue. Gak bisa, drummer gue belum datang. 5 menit lu udah hampir habis, Chef. Ya udah, gue gantiin drummer lo. Tapi abis itu lu ikut gue. Emang lu bisa main drum? Cuma ada satu cara buat cari tahu kan? Fon, keluar Fon! Terang, I'm okay. Go Johnny! Sama orang rekaman nih, gimana nih? Tapi gue mesti pergi. Lu mau gue kasih kesempatan lagi gak? Gak bisa, men. Dia mesti pergi sama gue. Eh, lu nih siapa? Ke rumahnya dia. Biar gue aja yang pergi. Ini juga semua salah gue. Yaudah lah, terserah. Gue ikut dong. Tapi dia bakalan jadi drummer lu seterusnya, kan? Gak tahu deh. Anak aja kayak gitu. Marah. Lain kali, kalau mau nyuri barang, itu lihat-lihat dulu yang dibawa orang tuh apa. Gua tahu, kemarau film. Hah? Film? Film apaan? Bukan Pokemon kan? Pokemon tuh terlalu anak-anak, ya kan? Lu nih apa sih sebenarnya? Anak band sekaligus maling? Kau nih maling? Gak mungkin! Di keluarga gue ya, gak ada yang dibesarin cuman buat jadi maling. Almarhum bokap gue mesen, lakuin apa aja yang lu bisa buat lu makan. Kita nyolong buat bayar uang audisi tadi. Pasti tasnya nggak laku kan? Laku, gue jual sama Adam Subandi. Malah sebenarnya dia yang nyuruh gue maling. Adam Subandi siapa? Lu nggak pernah dengar nama Adam Subandi? Lu nggak pernah dengar nama Adam Subandi? Enggak, emang siapa dia? Preman?
Dia itu lebih nyerminder raja preman, orang sakti. Sebenarnya dia seniman, tapinya sakti. Dalam satu tahun ya, dia tuh selalu hilang 3 bulan. Dia bertapa di gua paling angker di Jawa. Pernah dengar nggak 5 orang anak muda hilang di daerah sini tahun lalu? Enggak. 5 orang pernah hilang di sini. Ada yang bilang kalau mereka nggak hilang. Mereka dengar kalau Adam Subandi nyimpan harta karun di rumahnya yang dia dapat dari hasil betapa di Jawa. Jadi mereka mutusin buat mastiin berita itu waktu Adam Subandi lagi di luar kota. Tapi mereka salah sangka. Besoknya, Adam Subandi punya tambahan koleksi 5 piaraan baru. 1 ular, 1 iguana, 1 kura-kura, dan 2 kodok. Kebayang gak lo? Kalau lo mesti jadi binatang piaraan seumur hidup lo. Kalau si Adam Subandi ini gak suka barangnya dicuri orang, kenapa dia nyuruh lo nyuri barang orang lain? Dia lagi nyiapin pamerannya yang baru. Nama pamerannya barang-barang curian. Barang-barang yang dipamerin harus barang-barang yang dicuri sama non-profesional. Jadi gue ikutan. Gue masih gak percaya kalau lo maling, Fon. Awal rumah kan bilang, maling itu adalah kejahatan yang paling gina-gina. Terus gimana kalau gue lapor polisi? Atau orang-orang lain yang barangnya dicuri? 2 bulan lalu juga Adam Subandi ditangkap polisi. Penjara sampai sekarang. Sampai sekarang? Maksud lo? Kalau lo ke penjara sekarang, lo bakal lihat Adam Subandi di sana. Aduh, copot, Fon. Tapi kalau lo ke rumahnya sekarang, lo juga mungkin bakal lihat dia di sana. Kan gue udah bilang, John, sakti. Hanya kamu punya tas dipegang. Gue gak tau. Ah, itu kan aja. Hei, mati gue. Siapa? Bantu juga kan? Enggak. Nah, gue hadapin dengan persuasi. Gimana lo pake persuasi kalau muka lo bonyok? Protes. Kayaknya udah gak ada. Tunggu dulu. Kita harus cepat-cepat ngambil tas gue. Lu mau dibakar orang? Pernah dengar gak sih? 5 orang mati dibakar di terminal cuma gara-gara diteriakin maling. Gue punya pekerjaan dan gue harus berani ambil resiko untuk itu. Ini sebenarnya ide lo atau ide pacar lo sih? Ide gue. Tapi dia bukan
bukan cowok gue. Dia tuh belum pernah pacaran lagi. Halala? Apa urusan lo? Kenapa? Gak apa-apa. Coba lihat. Enggak, udah jalan lagi aja. Enggak, coba lihat aja dulu. Ah. Gara-gara lari tadi. Enggak, udah berapa hari nih kayak gini. Sepatu baru nih gak nyaman. Kok kayak gak baru? Belinya di pasar loak sih. Sepatunya yang lama diembat orang. Padahal enak banget tuh dipakai. Ini tempatnya masih jauh gak ya? Udah deket sih. Belokan depan, rumah kedua dari kiri. Ya udahlah, gue aja yang jalan. Enggak, gue ikut. Enggak. Kalau emang orangnya senyeremin yang lu bilang, mending lu di sini aja, gue aja yang jalan. Gue jadi gak enak. Udahlah, gue udah maafin kok. Kecuali lu mau ikut. Enggak. Gue di sini aja, daripada gue jadi iguana, mendingan gue di sini aja. Kalau lu dirubah jadi iguana terus gue dirubah jadi kodok, pasti lu makan gue ya. Iguana gak makan kodok dong, Ngo. Ya udahlah. Sampai ketemu. John. Hati-hati. Pameran saya belum buka. Anda datang terlalu cepat. Saya di sini mau ngambil barang saya. Barang Anda yang mana? Tas yang besar, isinya raw film. Barang yang sudah diambil orang sebaiknya diikhlaskan saja. Saya akan ikhlas kalau itu barang saya. Itu bukan punya saya. Saya hanya ditugaskan untuk mengembalikannya. Yang ini tas Anda. Anda maju, tas ini saya bakar. Tolong jangan. Kalau gitu kasih saya alasan untuk tidak ngebakar tas ini. Tas ini tidak cocok masuk dalam pameran saya. Justru karena nggak ada gunanya buat Anda, ya lebih baik dikembalikan. Jawaban Anda salah. Salah! Tunggu. Karena karir saya tergantung apakah saya bisa mengembalikan tas itu atau tidak. Jadi apa pekerjaan kamu? Saya pengantar film. Dan kamu nganggap
pekerjaan pengantar film itu sebagai karir. Kenapa enggak? Wah, kamu itu sebetulnya pintar kelihatannya. Tetapi kenapa jadi underachiever? Kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus kalau kamu mau. Memangnya kriteria Anda tentang pekerjaan yang lebih baik itu apa? Yang lebih banyak duitnya? Bener kan? Ngecewain gue. Buat seorang seniman, pikiran lo tuh terlalu dangkal. Jelaskan. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan di mana lo bisa nikmatin pekerjaan itu. Dan kamu menikmati pekerjaan sebagai pengantar film? Ya. Pekerjaan antar mengantar adalah bentuk dasar dari semua bentuk silaturahmi. Karena sifatnya menghubungkan orang. Ingat nabi-nabi kan? Tugasnya juga mengantarkan pesan dari Tuhan ke manusia. Kamu pikir aku bakal kemakan sama bullshitan kamu? Sepertinya sih enggak. Memang enggak. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know your opinion on me. I don't need to be. I don't need to be. I don't need to be what you want me to. Like gravity, you bring me down. Yang itu tadi tas saya. Anda beli juga ini di Blok M kan? Metropole Building, Pak. Lagi enggak narik. Metropole Building, Pak. Kita lagi nggak narik, mogok semuanya. Taksi! Sore, Pak. Selamat sore, Mas. Nggak jadi deh, Pak. Anda ngapain di sini? Cuma sampai depan doang, Pak. Wah, nggak bisa. Sakit apa? Serangan jantung. Apaan tuh? Film. Film! Film! Teman saya ini trauma dengan film. Beberapa bulan yang lalu ada yang minta kita jadi penyandang dana film. Terus filmnya nggak laku? Filmnya laku luar biasa. Tapi waktu itu kita nolak jadi penyandang dana. Teman saya ini nyesel banget. Lu bilang filmnya nggak bakalan laku. Gua bilang kan kalau pakai bintang top bisa aja laku. Lu aja yang nggak mau ngeluarin duit lebih. Lu malah bikin stasiun TV sekarang bangkrut. Bayar catering aja lu nggak sanggup. Itu kan dukun lo yang bilang supaya kita invest di stasiun TV. Gua nyesel pantaran sama lu. Lu emang nggak bakat bisnis sama sekali. Lu nggak bakat bisnis sama lu. Lu yang goblok. Lu yang goblok. Gua nyesel sama lu. Setan lu emang. Gua nyesel banget punya temen lu. Goblok lu. Katanya bisnis si apa. Sunrise on a tropical isle. Just remember, darling, all the while you belong
Semua penontonnya tinggal saya yang terakhir tuh. Gue gagal. Enggak juga. Filmnya putus tengah jalan kan? Track record gue udah gak bersih lagi. Dan show berikutnya jadi gak ada karena gue. Kenapa sih kamu telat? Motor gue dicuri orang. Terus gue mesti jadi figuran film. Gue dikejar-kejar orang di pasar. Tas gue dicuri orang. Gue harus ketemu seniman gila. Wow. Tapi kamu tetap bisa sampai. Dan cuma telat berapa menit? Ya, tapi tetap aja gue gagal. Tahu gak? Gue masih penasaran lo film tadi endingnya gimana. Ya, ini endingnya di sini. Angelique. Hah? Nama aku Angelique. Ternyata emang bagus namanya. Gue Johnny. Kamu kenal sama proyeksionisnya? Kenal?
Kenal banget, kenapa? Mungkin gak kalau kamu minta dia puterin roll terakhir buat gue? Pacar aku bisa sewat nih, dia tahu aku dapat kursi di tengah. Salah deh, mantan pacar. Jangan luas gunung yang berkilau, dan angin sedang kencang-kencang berhembus di Jakarta. Dan aku kan berada di teras rumahmu saat air engkau suguhkan, dan kita bicara tentang apa saja. Siang mulu. Loh, kok udah habis sih? Cepet amat. Terus endingnya gimana? Believe in me that you want me to. You never let somebody go to you. Kurang nih. Ya lah, Wak. Motor aja belum kejual, Wak. Hah? Yaudah lah, Wak. Gue cabut dulu, Wak, ya. Ada audisi band nih. Gue mau main drum. Udah tungguin teman-teman gue. Jagain motor, Wak, ya. Ya, Wak, ya. Yeah.
Jangan.